Sejarah Singkat Dirinya Budi Suci Melati atau BS Melati. Pada tahun 1920, seorang tokoh persilatan dari Banten yang bernama Haji Maulana yang berkeinginan untuk merintis dan melestarikan pencaksilat di daerahnya. Sejak masa kecil, beliau selalu digembleng oleh kakeknya dengan sebuah bela diri warisan dari nenek moyang, yaitu pencaksilat yang pada waktu itu bernama sekujang, yang artinya senjata. Baru setelah tahun 1945, Sekujang diubah nama menjadi Budi Suci. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1950-an, Haji Maulana mewariskan semua ilmunya kepada salah satu seorang murid yang bernama Munawir, agar untuk melestarikan daya pencaksilatnya. Sejak Bapak Munawir bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Laut di Semarang pada tahun 1960, maka mulailah dia merintis pencak silat Budi Suci di Semarang. Namun setelah beberapa tahun ia merintis Budi Suci di Semarang, tidak banyak kemajuan yang didapatkan karena mengingat usia Bapak Munawir yang semakin tua. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1978, semua ilmu yang dimiliki Bapak Munawir diwariskan kepada salah seorang murid yang bernama Ahmad Rusyairi, yang waktu itu juga anggota TNI Angkatan Laut. Guna untuk melestarikan pencak silat Budi Suci. Sejak itulah, Bapak Busairi meneruskan dan melestarikan Budi Suci secara tertib administrasi dan berusaha mendirikan cabang-cabang Budi Suci di daerah lain. Sebagian contohnya, berdiri Budi Suci di cabang Jember, Jawa Timur pada tahun 1982 dan mempunyai 3 ranting dan semuanya masuk di bawah naungan IPSI. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1984 berdiri cabang Kudus, serta tanggal 18 Agustus berdiri di cabang Kendal. Setelah Bapak Munawir meninggal dunia pada tahun 1980, maka Budi Suci Pusat berpindah ke Kudus dengan alamat Sekretariat Purwosari Wijilan nomor 370 Kudus, yang sebelumnya berpusat di Semarang. Kemudian akhir-akhir ini, kemunculan nama Budi Suci di daerah-daerah lain. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan satu aliran, tapi hanyalah kebetulan mempunyai nama yang sama. Demi untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, serta membedakan aliran Budi Suci yang berpusat di Kudus dengan daerah lain, maka Bapak Busairi selaku guru besar mengeluarkan surat keputusan tentang perubahan nama dari Budi Suci menjadi Budi Suci Melati atau
atau UBS Melati. Demikian sejarah singkat tentang berdirinya BS Melati atau Budi Suci Melati. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan diluruskan. Dukung terus channel ini supaya lebih maju dan berkembang, agar nantinya bisa memberikan konten-konten positif kepada kalian semuanya. Dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini, serta jangan lupa tekan lonceng di samping tombol subscribe. Salam pencak silat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.